saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Sudarlun, kawasan Lampineng Banda Aceh selama Ramadan disulap menjadi pasar kaget dengan ragam rupa-rupa kudapan berbuka siap santap. Tak heran jika 2 atau 1 jam jelang serine tanda berbuka dibunyikan, jalan Panglimanya Makam ini dipadati warga. Banyaknya penjajah penganan berbuka puasa menjadikan lokasi ini jadi pilihan tersendiri bagi warga. Terlebih, rupa-rupa kudapan berbuka siap santap bisa dengan mudah didapatkan. Mulai dari ayam bakar, ikan bakar, serta aneka mie dan minuman olahan. Selama Ramadan, pasar dengan tema serupa juga akan dengan mudah Anda temukan di Penayung, kawasan Pasar Buah, Lang Padang, hingga Darussalam. Dan bagi Anda yang ingin berbelanja di salah satu pasar kaget ala Ramadan ini, pedagang baru akan mulai menjajakan dagangannya saat sore hari. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV.